anak juga udah ada perempuan laki-laki. Jadi kayaknya semuanya udah, menurut aku udah bersyukur dengan yang sekarang. Nggak nyangka sih tadi malam ada surprise, karena kan posisinya udah pada ngantuk gitu, jadi ya surprise banget. Terus hari ini surprise juga ada Betran datang. Kenapa kalau bukan dibalikin? Maksudnya Wenda sayang uangnya gitu. Sayang uangnya. Ya kalau itu yang saya bilang, kalau Wenda itu kan semuanya kan ada perhitungannya gitu. Kalau saya itu, saya berpikir ya kerja pagi, siang, sore, malam ya. Semua kebutuhan pribadi juga udah ya, istri juga berhak untuk bahagia. Dan saya punya caranya untuk bisa membelikan sesuatu itu ya, pas di momen itu adalah hari kebahagiaannya Wenda sendiri. Kasih surprise juga. Kasih surprise juga. Turun. Apa? Kasih apa ya, Betan? Senang sepatu yang bentuk kayak depannya gini. sepatu itu ini yang Oh, Betan. Kenapa memilih model itu, Betan? Suka sih. Gimana Wenda dapat kayak gitu? Ya senang lah, maksudnya ya kalau Betan ini orangnya care, jadi kalau misalnya tiap kali kemana dia bisa ntar mau kasih buat Cici Talia gitu. Kadang kan kalau misalnya aku lagi syuting berdua sama dia gitu, dia bisa nih mau beliin ini buat Cici. Kalau Tania kan masih belum ngerti gitu. Senang lah dia bisa kayak cincin. Ya apa yang bisa dia pakai sih sebenarnya, maksudnya biar ada sesuatu yang indah lah di jarinya ya, standar sih, maksudnya nggak sesuatu yang sweet banget. Cuman maksudnya Wenda kan ya cincin udah ada ya, apalah kan kalau kagak ada duit terjual lagi. Iya. Kalau lu kasih tanah, ya lama amat jualnya. Senang ya maksudnya udah dikasih pertambahan umur, kayak terus semoga ya berharap bisa menjadi ibu, menjadi istri yang lebih baik lagi, terus kerjaannya semuanya lancar dan semua masalah bisa selesai. Kalau dibilang punya wish, menurut aku sih aku selalu bersyukur aja gitu. Jadi cuman setiap kali ulang tahun tuh nggak ada yang kayak ya berusaha lebih baik doang aja, nggak ada yang kayak gua harusnya bisa kayak gini, bisa kayak gini. Walaupun kebetulan tahun ini udah selesai, terus anak juga udah ada perempuan laki-laki. Jadi kayaknya semuanya udah, menurut aku udah bersyukur dengan.